Sure Motor FM. Hari ini aku pengen review mobil yang baru masuk banget nih di Auto FM, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Exit Limited 2013. Warnanya putih. Kita mulai review dari bagian headlampnya dulu ya. Nah, untuk kelas dia ini tipe yang tengahnya ya. Untuk yang paling tingginya itu ada Dakar. Untuk headlamp dia proyektor, lampu sein masih bohlam biasa. Nah, untuk bagian headlamp ini dia nyatu nih sama grillnya nih. Tuh, kayak nyambung gitu kan. Ini juga grill ciri khas Pajero, ada logo Mitsubishi-nya juga. Nah, dia pakai chrome nih untuk grillnya, garis-garisnya. Di bawah sini ada fog lamp nih. Fog lamp-nya dia masih bohlam biasa. Frame fog lamp-nya dia warna pakai chrome. Terus ini juga ada aksen kitnya nih di sini. Bumper depan warnanya silver. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian profil bannya. Nah, untuk ban dia pakai ban Brightstone. Untuk profil bannya di 265/65 dan dia menggunakan ringnya 17. Untuk velg dia warnanya silver. Ini ada aksen gitu nih, silver, chrome. Untuk spionnya ini juga chrome, ada lampu seinnya. Lanjut, ada push step nih, jadi membantu kalian saat naik ke mobil ini karena kan cukup tinggi gitu. Untuk handle dia chrome, ada talang air, dan pastinya ada roof rail. Nah, di depan itu dia ada antena, antenanya di bagian depan. Oke, lanjut aja ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya. Untuk bagian atas dia ada spoiler kecil nih. Kaca belakang dia ada di fogger. Lalu untuk top lamp dia modelnya besar, tapi masih bohlam biasa. Ini untuk lampu seinnya. Nah, di sini ada emblem nih, Limited Exit. Gitu. Untuk bumper belakang dia perpaduan warna hitam nih. Warna hitam, terus ada warna silvernya juga. Ada sensor parkir. Ini bahannya plastik. Terus di bagian pintu bagasi, nah ini dia ada silver, ada logo Mitsubishi, sama di sini ada emblem Pajero Sport. Ini juga ada kamera bodinya. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, karena di tiga baris udah pasti ya, nggak terlalu luas lah ya untuk space bagasi. Di sini dia ada power outlet. Nah, untuk sisi kirinya dia ada dongkrak nih ditaruh di sini. Terus di bawah sini dia ada tempat penyimpanan. Nah. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah sini ya. Gitu. Oke. Kalau kalian aku juga lupa. Ini juga bisa dilipat nih. Kalau kalian butuh space yang besar, ini bisa dilipat. Lanjut aja ke bagian interiornya. Bahas untuk interiornya. Tadi aku bilang, pusat itu ngebantu banget karena kan cukup tinggi. Gitu. Kita mulai dari pintunya dulu. Pintu dia di sini ada aksen wooden panel, glossy gitu. Terus ada tempat penyimpanan di sisi kanan. Handrestnya dia kulit, handlenya chrome, joknya kulit, lalu di sini ada armrest, ada dua buah cup holder. Nih, untuk bagian tengah headrestnya ada dua, kan bisa buat tiga orang. Terus di bagian belakang bisa buat dua orang. Tuh. Nah, untuk dudukan mesin dia nggak terlalu tinggi, jadi nyaman banget untuk bagian yang duduk di bagian tengah. Di sini ada tempat penyimpanan nih, biasa kalian bisa taruh buku atau majalah. Gitu. Lanjut ke bagian atapnya, di atas sini ada rear AC. Ini untuk on off AC-nya, ada lampu baca, di belakang juga ada rear AC. Oke, untuk bagian headroom-nya, ini luas banget pastinya, apalagi legroom-nya, nggak usah ditanya, ini luas banget karena kan mobilnya besar juga, gitu. Oke, langsung aja yuk kita lihat ke bagian pengemudinya.
lanjut kita bahas untuk bagian pengemudinya. Untuk pintu kurang lebih dia sama, dia ada list warna silvernya, terus ada pengaturan untuk power window, pengaturan spionnya dia ada di sini di sisi kanan. Terus untuk speedometernya ya, dia amber light-nya warnanya merah dan kilometernya 88.000 itu 2013 masih oke okay untuk kilometer. Terus setirnya dia kulit, di sini cuman ada tombol cukup simpel. Ini untuk head unit sama volume gitu. Nah, pengaturan setirnya oh, dia cuma bisa naik turun aja. Cuma bisa tilt. Lanjut. Di sini ada lampu hazard. Head unitnya dia kecil. Nah, untuk head unitnya dia agak masuk ke dalam gitu modelnya. Ini ada navigasi. Nah, untuk bagian tengah sini nih, dia ada warna silver aksennya, terus ada wooden panelnya juga. Untuk AC dia tinggal diputer aja. Ini fan-nya, ini arah AC-nya, ini suhunya. Terus di bawah sini nih ada ambient light warna merah. Jadi sesuai sama speedometernya kan, keren banget. Buat CD, terus ada DVD, navigasi, pencet di sini. Ini untuk layar dia. Nah, di sini ada pemantik di bawah sini, terus di bagian tengah juga dia pakai aksen wooden panel. Ada tempat penyimpanan kecil. Di sini juga tempat penyimpanan panjang nih. Di tengah ada dua buah cup holder. Untuk bagian handrest-nya dia kulit, terus cuma bisa buat naruh handphone kecil. Nah, di bawah sini dia ada console box-nya. Tuh, cukup dalam. Lanjut ke bagian atas. Nah, di sini dia cuma ada kacanya nih. Jadi dia nggak ada lampunya. Lampu baca di sini. Dan tempat kacamata. Oke, kan tadi kalian udah lihat ya sebagian dari mobil Pajero 2013 ini. Nah, untuk harganya itu dia di 265 juta untuk harga case-nya. Dan pajaknya ini kalian aman banget kalau di mobil ini udah panjang di bulan Oktober 2021. Jadi tinggal pakai aja gitu. Aku jamin mobil ini nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak, dan kilometernya asli. Jangan lupa untuk subscribe channel Otakan TV supaya kita lebih semangat lagi. Dan dukung channel Otakan TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, okay, thank you guys.